Halo Rek, sore ini aku lagi ada di Pasar Malam Alun-Alun Sutarjo yang diadakan sejak tanggal 22 Januari sampai 30 Januari 2022 sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Sutarjo yang ke-163. Sekarang ini sekitar jam 17.37. Pada hari ini aku akan buat dua vlog terpisah. Yang pertama, aku akan coba eksplor dulu seluruh area yang ada di Pasar Malam Alun-Alun Sutarjo ini. Baru nanti kemudian aku akan buat satu vlog lagi yang isinya kulineran di area Pasar Malam Alun-Alun Sutarjo. Oke, Rek, sekarang aku akan mulai eksplor ya. Ini di bagian depan ada dagang pentol, tahu, terus ini ada mainan. Ini ada kerak telur. Ini ada jual minuman kiri kanan. Ini sayangnya di area masuknya lampunya nggak nyala, jadi gelap. Ini ada sinarnya, nggak terlalu kelihatan karena gelap. Aku akan ke kanan dulu aja ya. Nanti aku akan keliling semua. Aku akan eksplor dulu, nanti baru bagian kedua di vlog yang terpisah aku akan kulineran. Ini ada jual apa lukisan Arab. Ini apa ini, benda-benda aksesoris gitu. Ini ada alat-alat rumah tangga sepertinya. Ini jual sirup. Ini pempek Palembang serba 5 ribuan. Ini jual minuman. Ini tempat makan. Ini jualan lem. Ini ada jualan kelinci, marmut sepertinya juga. Ini ada harum manis, ini ada jual lumpia, mainan. Ini jualan crispy-crispy gitu, ayam crispy, jamur crispy, dan lain-lain. Ini es smoke. Ini ada mainan-mainan kanan kiri. Ini dimsum. Ada jasuke. Ini juga ada mainan anak. Sana juga ada, tapi sana lagi berhenti. Tapi nggak ada yang main. Ini dimsum tadi. Ini pentol, ondok. Ini ice cream. Ini crepes. Ini ada street food. Apa ini, baby crab? Oh, baby crab ini. Ini tamannya bagian dari alun-alun harusnya. Terus ini ada panggung utamanya untuk hiburan. Masih belum ada hiburannya, tapi sepertinya ada yang akan siap-siap tampil. Ini ada jual pesawat pesawatan. Ini apa ini, cek suhu sebenarnya. Itu ada promak, ini ada apa ini, deterjen, ya deterjen. Ini klinik kecantikan. Ini oven. Ini ada kacamata sama pakaian. Ini ada ice cream lagi. Ini ada apa ini, sepeda listrik sepertinya, sama sepeda motor. Yang kanan ini, yang kiri ini pakaian-pakaian. Terus ini ada kacamata lagi. Ini apa ya, ini produk-produk kecantikan sepertinya, sabun dan lain-lain. Ini ada Indihome. Ini seperti tadi lagi, es ngepul. Terus ini juga ada kerak telur lagi. Ini ada es barbar. Ambil sepuasnya, maksudnya sekali ambil gitu.
Ini ada es sepuasnya. Ini ada kontok lagi. Ini ada onde-onde gede, pohong, dua minuman lagi. Ini krip, krip lagi. Ini sebelahnya ada pentol gila. Ini ada bakar-bakaran, kontok lagi. Terus ini standnya Fiesta. Soto ayam daging Lamongan. Ada juga soto babat. Ini stand-nya sepertinya ramai sih. Spot Lucy nama stand-nya. Nah, ini ada kerauso, mainan anak-anak. Ini jalan, ini banyak yang main. Ini ada jualan apa ini, bola-bola, ada lampu-lampunya kelip-kelip sama seperti yang di depan tadi juga. Terus ada jualan apa lagi nih, nggak tahu. Pokoknya banyak jualan mainan di sini. Ini ada juga yang gambar-gambar itu, melukis. Ini tapi bukan di area, sepertinya bukan di area utama pasar malamnya yang ini. Ini banyak orang yang duduk-duduk pengunjungnya. Tapi agak gelap di sini, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah itu mainan itu, jualan banyak di situ, di tengah itu. Oke, aku akan balik lagi ke area utamanya, lanjut explore lagi. Sepertinya sih sudah hampir semua. Karena memang areanya cukup luas tapi nggak luas banget. Ini tempat makan bakso beranak nih. Bakso tenis. Ini pentol baksonya gede-gede. Coba kita lihat ya, pentol. Ada juga yang ukuran besar, yang kecil sebenarnya juga ada, tapi yang ini yang super kecil. Kesini sebelahnya ada jualan es, es taro, es jeruk, dan lain-lain. Sebelahnya jualan crispy-crispy lagi. Ini ada apa ini, ceker pedas sama pentol pedas sepertinya. Ini juga crispy lagi. Ini pondok lagi. Pentol gula, bakar-bakaran, ice cream. Ini teh poci. Sepertinya sih banyak yang jualan pondok. Ada 3 atau 4 rasanya. Ini harus kembali lagi ke yang tadi. Ini trading. Promo trading ini ya. Ini alat mandi. Ada alat mandi sama ada semacam oven atau apa ya, alat masak gitu. Ini harus tambahlah itu tadi. Masanya areanya juga enggak terlalu luas. Ini di panggung sepertinya sudah ada hiburan. Ayo kita coba lihat ya. Oh ternyata ada anak yang tak bernyanyi. Ini
dan terbanyak. Jadi pedagang malam. Panggung ya. Bukan pertama sudah selesai. Ini MC-nya ternyata lupa anak-anak. Menarik sih ini. Biasanya kan acara ini orang dewasa, tapi ini MC-nya anak-anak. Jadi hiburan yang pertama juga anak-anak. Nah, aku akan coba eksplor yang kanan. Nanti aku akan balik lagi ke area panggung. Oke, Re. Aku akan coba eksplor sisi kanannya panggung. Ini yang paling pertama ada standnya perguruan tinggi Universitas Terbuka Surabaya. Yang kanan ini Kencana Ahli Baja Ringan. Ini yang kiri lagi ini ada Enerkonsi. Terus ini yang kanan Pucuk Harum. Ini juga ada yang dijual di tengah. Terus sebelahnya Enerkonsi ada Lapis Kukus Pahlawan. Ini ada garam Priodium. Ini garamnya sudah lumayan terkenal harusnya. Dan harganya juga seingatku tergolong murah. Terus ini ada stand sendal sepatu. Sepertinya produk kerajinan UMKM. Sebelahnya ada celana kaos. Ini murah-murah sepertinya, 35 ribuan. Terus ini ada mesin cuci siap. Ini ada Oppo, terus ini ada jualan kasur. Ini apa ini? Ini produk kesehatan ini. Sini es krim roll goreng, hampir sama juga seperti yang tadi. Ini ada aroma manis tapi dibentuk-bentuk lebih cantik. Ini es ngebul lagi sama seperti tadi. Oh, ini ada yang lewat satu. Ini apa ini? Ini ada Ismik Boba, ada juga dimsum, sama kondok lagi-lagi juga ada. Ini Danish Fashion. Ini ada motor Yamaha. Itu juga Yamaha. Ini ada fashion sama sebelahnya seblak dan kondok. Ini kepikiran nih, ada buka stand juga ternyata. Sebelahnya Tobis. Sini ada tahu petis. Ada lumpia, tahu isi juga. Gorengan ini sama es jeruk. Ini bakaran. Itu yang di sana ada dimsum. Ini sebelahnya crispy-crispy. Terus aku coba yang di sini lagi ya. Ini area sini lumayan rame sih. Ini ada es krim sama bakar-bakaran lagi. Terus
sebelahnya ini es krimnya, es krim roll juga sepertinya. Ini ada aroma manis lagi yang dibentuk bagus-bagus seperti tadi lagi. Ini es krim roll juga sama. Ini sebelahnya takoyaki, telur burung, bakar-bakaran juga lagi. Banyak pedagangnya sama sih standnya. Karena ada minuman sama bakar-bakaran. Ini ada boba, juga sama itu juga ada. Ini es ngebul lagi. Ini ada jagung manis sama burger, kebab, dan lain-lain. Ini ada es cappuccino, es jeruk, milo. Yang sana itu, oh itu pohong tata sudah terkenal itu. Ini ada mainan anak lagi. Ini ada apa, es potong Indo es krim, es potong Singapura. Rasanya sudah semua ya aku explore, jadi aku juga rasanya akan akhiri vlog yang bagian pertama, explore pasar malam alun-alun Sidoarjo yang diadakan sejak tanggal 22 Januari sampai 30 Januari 2022 nanti. Pasar malam ini mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Ini diadakan sebagai bagian dari peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo yang ke-163. Ini aku akan balik ke area dekat panggung dan aku akan akhiri vlognya di sana. Setelah itu aku akan buat vlog yang lain yang khusus untuk kulinerannya. Nah, ini aku sudah ada lagi di dekat panggung utama. Aku rasa vlognya sudah cukup panjang dan kita juga sudah bersama jalan-jalan dan eksplor di seluruh area pasar malam alun-alun Sidoarjo ini. Aku akan akhiri vlognya sampai di sini. Terima kasih sudah menemani jalan-jalanku sejak sore sampai malam ini. Jangan lupa untuk di like dan di share di seluruh media sosial kalian jika merasa mendapatkan suatu manfaat atau hiburan melalui vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog yang lain. Bye-bye.